striker Paris Saint-Germain Lionel Messi mencetak gol pertamanya untuk Les Parisiens ketika bermain dalam laga melawan Manchester City di Liga Champions. Dalam duel krusial itu, Messi tampil sejak menit pertama. La Pulga mengisi lini depan klub ibu kota itu bersama Neymar dan Kylian Mbappe dalam trio MNM. Tembakan yang tercipta pada menit ke-74 itu cukup untuk mengandakan keunggulan PSG, diawali kerjasama 1-2 dengan Kylian Mbappe. Messi yang berada di dekat kotak penalti langsung melepaskan sepakan kaki kirinya yang merupakan kaki terbaiknya. Tembakan yang dibuat dari luar kotak penalti itu melesat ke pojok kiri atas gawang Ederson. Kiper Manchester City itu tampak tidak menduga arah tembakan Messi sehingga bola mengarah ke gawang. Ederson hanya bisa terpukau. Ini merupakan gol perdana Messi bersama PSG. Kapten timnas Argentina itu harus menunggu sampai 4 pertandingan untuk bisa membuka keran golnya di PSG. Skor 2-0 bertahan sampai akhir laga dan PSG menang atas tim Liga Inggris tersebut. Seusai laga, pelatih Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar terkait pertandingan tersebut, sekaligus memberikan pujian untuk seorang Messi. Menurut Guardiola, Messi tidak banyak membuat sentuhan dalam laga itu. Namun, begitu dia mendapatkan kesempatan menguasai si kulit bundar, anak asuhnya itu sulit untuk dikontrol, bahkan tidak bisa dihentikan. Pertama-tama, kami mampu mengatasi permainan PSG, ujar Guardiola seperti dikutip dari Sky Sport. Menjaga Lionel Messi selama 90 menit adalah hal yang mustahil. Lionel Messi tidak bisa dihentikan, kata Guardiola seperti dikutip dari situs RMC Sport. Gol Lionel Messi sangat fantastis. Jika dia sekarang bahagia di Paris, saya juga turut bahagia. Messi pernah membuat saya bahagia bersama Barcelona, ujar Guardiola menambahkan. Tapi tunggu, ada momen yang bikin shock sepak bola dunia. Peristiwa itu terjadi ketika Messi menjadi bagian pagar hidup PSG dalam menghadapi tendangan bebas Manchester City. Kapten timnas Argentina itu tidak berdiri menjadi pagar, melainkan tiduran di rumput lapangan di belakang pagar hidup PSG. Tujuannya untuk menghalau bola menggelinding di bawah kaki pagar PSG jika eksekutor melepaskan tembakan mendatar. Bagi sebagian kalangan, momen Messi berbaring sebagai pagar hidup adalah hal yang unik. Tetapi bagi mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, peristiwa itu jadi hal yang sangat aneh. Saat Mauricio Pochettino meminta Messi melakukan itu, seseorang seharusnya masuk ke sana dan berkata, tidak, ujar Ferdinand dikutip dari Talksport. Di mata Ferdinand, Messi merupakan pemain yang harus dihormati, membuat Messi menjadi pagar hidup. Dengan berbaring di lapangan dianggap Ferdinand perbuatan yang tidak sopan. Ini tidak boleh dilakukan, terjadi kepada Leo Messi. Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu, ucap Ferdinand yang meraih trofi Liga Champions 2007-2008. Itu tidak sopan, saya tidak akan membiarkannya. Jika saya berada di tim itu, saya akan mengatakan, dengar, saya akan berbaring untukmu, kata Ferdinand menambahkan. Sebelum Messi, striker Kylian Mbappe juga menjadi pagar hidup PSG di Liga Champions dengan berbaring di lapangan. Akan tetapi, pandangan Ferdinand tetap tidak goyah. Maaf, saya tidak bisa membiarkan dia berbaring seperti itu. Saya tidak bisa melihat dia begitu. Dia tidak harus mengotori pakaiannya. Bukan itu yang dilakukan Messi, tutur Ferdinand. Momen itu dikomentari banyak netizen. Sebagian memuji kinerja total Messi, namun tak sedikit yang mencibirnya. Banyak yang menyindir PSG seolah mengejek Messi yang sebenarnya justru lebih jago menjadi penendang tendangan bebas. Namun di PSG, sang pemain malah disuruh rebahan. Jadi, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar.